kita putri-putra Allah Bapa. Karenanya, kita mewarisi kebenaran yang memerdekakan kita. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu karena dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memerdekakan kami. Semoga kami mengalami sukacita karena kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Putra-Mu dalam kebenaran-kebenaran iman, harapan, dan kasih, khususnya yang kami rasakan dan kami alami melalui sakramen-sakramen yang dianugerahkan kepada kami dalam Gereja Katolik. Semoga kemerdekaan kami dalam hidup, dalam kebenaran, semakin membuat kami bersuka cita dan menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari Bapa-Mu." Jawab mereka kepada-Nya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu ialah Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, banyak orang yang mendefinisikan diri mereka berdasarkan warisan, prestasi, atau harta milik keluarga mereka. Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat diri kita dengan cara baru. Cara yang memungkinkan kita melihat dengan pandangan yang segar realitas yang lebih mulia tentang diri kita. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita putri-putra Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karenanya, kita mewarisi kebenaran yang memerdekakan kita. Dan itulah harta surgawi yang diwariskan kepada kita. Sayangnya, kita sering terjebak dalam dosa. Kata dosa secara harfiah berarti melenceng dari kebenaran dan kasih Tuhan. Dan karena itu, kita terjebak di dalam kematian rohani. Ketika kita berada dalam dosa, ada suatu bentuk kematian di dalam jiwa kita yang membuat kita terpisah dari Allah. Syukur kepada Allah, Yesus Kristus memerdekakan kita dengan kebenaran bahwa Ia rela mati bagi kita demi keselamatan kita. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Betapa penuh kasih Allah Bapa kita hingga berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya, Kristus menyatakan kebenaran yang memerdekakan kita demi menebus dosa-dosa kita. Sungguh gila bahwa Yesus pun merindukan cinta kita dan mengundang kita untuk mengasihi kebenaran yang memerdekakan itu. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kebenaran kasihnya yang memerdekakan kita dari belenggu dosa kita. Kepuasan dan kebahagiaan kita adalah saat kita membiarkan Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memerdekakan kita tanpa keinginan untuk menolak, melawan, apalagi menjauh dari kebenaran itu. Semoga kita dianugerahi kerendahan hati menyambut Dia, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup yang memerdekakan kita. Dalam Gereja Katolik, kebenaran yang memerdekakan itu dianugerahkan kepada kita melalui sakramen-sakramen yang kita rayakan, terutama dalam sakramen Ekaristi yang merupakan sumber dan puncak kehidupan kita. Di sanalah kita mempersembahkan hidup kita bersama Kristus sebagai sacerdos victima, imam kurban yang memerdekakan kita dari kelemahan
dan dosa-dosa kita. Persis itulah karya baik, yakni iman yang menyerahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya di dalam hidup kita sebagaimana dihayati oleh Bapa Abraham, pekerjaan iman, harapan, dan cinta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkat dalam.